Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Saya masih ingat bahwa salah satu permainan yang saya sukai adalah permainan alep-alepa, yaitu kita melakukan persembunyian. Walaupun di dalam satu rumah, tapi kita mencari tempat yang sangat tersembunyi sehingga kita tidak mudah untuk ditemukan. Di saat kita tidak dapat ditemukan dalam waktu yang begitu terbatas, maka kita menang. Dan kita boleh kembali melakukan persembunyian, namun dengan tempat persembunyian yang berbeda. Sampai pada akhirnya kita ditemukan dan kita kalah. Begitulah perjalanan hidup kita. Kita mencoba menyembunyikan diri terhadap sesama, tetapi kita tidak ingin Allah menyembunyikan wajah-Nya kepada kita. Kita ingin Allah menampakkan wajah-Nya kepada kita. Dan kita juga ingin agar Allah menyendengkan telinga-Nya kepada suara permohonan kita, supaya Allah peka. Allah tajam untuk mendengar seruan permohonan kita. Bahkan kita juga ingin, di saat kita berseru kepada Allah, Allah segera menjawab kita. Walau sebaliknya, acap kali kita mengabaikan seruan orang yang datang memohon pertolongan kita, bahkan tidak akan pernah lagi mengingat-ingatnya. Oleh sebab itu, agar Allah tidak menyembunyikan wajah-Nya kepada kita, agar Allah mau menyendengkan telinga-Nya kepada suara permohonan kita, agar Allah mendengarkan seruan permohonan kita, maka berlakulah untuk tidak menyembunyikan diri kita kepada Allah, untuk peka dan tajam pendengaran kita terhadap permohonan orang lain, dan agar kita peduli terhadap suara-suara orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mazmur 102 ayat 3, Tuhan memberkati. Amin.